Kenceng terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Keke Bonsai, channelnya pemula yang sedang belajar bonsai. Kali ini dokumentasi kita akan sekedar berbagi. Ini di depan saya ada sebuah pohon sancang ya. Pohon sancang ini kakinya masih kurang ideal atau masih kurang tertata dengan baik. Di sini kita akan mencoba mengatur akar ini, akar dominan ini. Kita akan membuat akar ini agar lebih arahnya lebih enak ya, dengan kita pecah di sini. Oke teman-teman, kita saksikan aja dokumentasi Keke Bonsai kali ini. Semoga video ini ada sedikit banyak manfaatnya untuk teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Hentikan dulu ini akar ini, terlalu besar ini. Kita akan hentikan di sini, kita potong, kita arahkan ke sini. Ini akar seperti ini bisa nanti kita jadi individu sendiri lagi nih, lumayan lebih besar ya. Enaknya sancang itu gitu ya, Prima microphylla, akar itu bisa mudah tumbuh tunas juga. Tidak seperti ficus, kalau ficus akar sangat kecil kemungkinan untuk tumbuh tunas. Thank you.
untuk sancang itu patah seperti ini nggak apa-apa ya. Yang penting kulit di kambium, kulitnya masih masih terhubung. Oke, ini sedikit hanya berbagi kami, sedikit banyak, semoga ada manfaatnya ya. Ini saja tips dari kami, akar area yang kurang searah kita arahkan biar sesuai dengan derajatnya, apa ya, gerak dasarnya ini, agar lebih terlihat kokoh ya. Kalau tadi kan miring ke sini ini dengan penekanan ini. Kalau untuk Premnam mikrophylla ini atau sancang ini cepat ya pertumbuhan kambiumnya, cepat menutupnya. Oke teman-teman, semoga ada manfaatnya. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.